Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk edisi perhitungan anggaran biaya untuk suatu proyek. Untuk ini adalah pembangunan SD, menghitung biaya untuk kolomnya. Kolomnya di sini ada yang ukurannya 40 kali 40, ada yang ukurannya 20 kali 30, ada yang ukurannya 20 kali 20. Karena direncanakan untuk kolom yang bertingkat. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah yang ukuran 40 kali 40. 40 kali 40, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ukuran yang 20 kali 30, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukuran yang 20 kali 20 ada 1, 2, 3, 4. Di sini sudah tertera, ini yang merah adalah 40, 40. Yang 20 kali 30 yang biru, ini. Lalu yang kuning adalah 20 kali 20. Bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya seperti ini. Untuk ukuran yang 40 kali 40 itu dihitung 0,4 kalikan 0,4, ini adalah 40 cm, kalikan 4 meter tinggi kolomnya, kalikan 8 jumlahnya, ini ada 8, ada 5,12 meter kubik. Ukuran yang 20 kali 30 dihitung 0,2 kalikan 0,3 kalikan 0,4 tingginya, ini tinggi daripada kolom, kalikan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lalu, ukuran yang 20 kali 20 adalah 0,2 kali 0,2, 2 kalikan 4. Ya. Nah, tingginya kalikan 4. Kolom 1, 2, 3, 4. Ukuran yang 40 ini 0,4 kali 0,4 kalikan 4. Kalikan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya, ini sudah ketemu, dijumlahkan menjadi 5,12 meter kubik ditambah 2,4 meter kubik ditambah 0,64 meter kubik. Semuanya adalah 8,16 meter kubik. Kubik. Kalau dimasukkan ke dalam rumus Excel, ya, di sini menjadi ini adalah pekerjaan beton, ya. Ini analisanya, ya, di dalam analisanya, ya. Ya, SN ini apa? 5.577.681,00. Ini adalah analisa yang terbaru sehingga jumlah yang 8,16 apabila dimasukkan ini di sini 8,16, ya, maka nanti ini akan menghitung sendiri menjadi 45.513.876,96 sen. Ya, inilah total biaya dari kolom yang ukurannya adalah 40 kali 40, ya, ada 40 kali 40 ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ukuran yang 20 kali 30 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukuran yang 20 kali 20 ini yang di dalam, ya, ini adalah ada 4, ya, 1, 2, 3, 4, sehingga jumlah semuanya adalah 8,16 meter kubik, ya, apabila dimasukkan di dalam rumus ini, perhitungan untuk pembangunan gedung SD, ya, ruang kelas baru, Jalan Haji Husni Tamrin nomor 6 RT 33 Kota Depok tahun 2001, maka biayanya untuk kolom ini adalah
45 juta 500 13.876,96 sen. Nah, demikianlah untuk menghitung bagaimana kolom itu dihitung volumenya untuk dapat diketahui anggaran biayanya. Mudah-mudahan ada hasanah untuk dapat mengenal perhitungan volume kolom untuk dapat dilaksanakan apabila kita ingin merencanakan sebuah gedung yang banyak kolom-kolomnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.